Hakikatnya tuan-tuan, duduk dalam kedai kopi, kita ada 6 jenis manusia. 6 jenis. Yang pertama yang benar-benar duduk kedai kopi ialah penikmat kopi. Dia akan nak suruh saya berhenti lah. Penikmat kopi ni, nombor satu, bila dia kata nak nikmat kopi, dia tak kisah, tunggu lama pun. Dia pergi, ayah, kopi macam biasa satu, Tuan Haji, Ustaz, minta maaf, bukan kopi habis, bukan kopi tak ada, Ustaz tengok, malam ni ada 10,000 orang. Jadi tunggu kopi Ustaz yang ke 10,000 satu tu, ambil masa sejam ke setengah jam contoh. Tak kisah sejam ke sejam, 2 jam ke, 5 jam ke, janji kopi aku sampai macam biasa. Orang penikmat dia sanggup tunggu lah. Dia sanggup tunggu, lama pun tak apa, janji dia dapat nikmati kopi. Dia sabar, relax, tak apa, lambat pun. Okey, mari kopi dia. Dia pun menikmati. Ni orang yang sanggup, memang nak nikmati kopi. Golongan yang kedua, golongan yang bukan nak nikmat, nak minum kopi semata-mata. Dia pi ayah kopi satu, sama jawapan macam tadi. Ramai orang ni, tunggu setengah jam boleh. Saya pun banyak kerja lain lagi, tak apalah kalau setengah jam saya pergi kedai kopi depan, saya tak sanggup tunggu. Jadi kalau ni dia tak sanggup, dia bukan penikmat, dia cuma nak minum. Di kedai kopi mana pun dia boleh minum. Satu lagi kalau dia tunggu pun dia tak kisah sedap ke tak sedap. Janji dia dapat minum air yang dia minta tadi, kopi. Padahal tawar pun, tapi tak kisah. Padahal tak sedap pun, tak kisah. Padahal lemau pun, tak kisah. Padahal kopi berterabuk pun, tak kisah. Janji dia minum kopi. Tapi penikmat tadi, geling, pejang, geling, pejang. Lagak macam pengacara JJCM lah. Jalan-jalan dari makan. Berperisa. Pekat. Lemak. Macam-macam. Patut hashtag, sila datang lagi. Tu penikmat yang ni minum. Minum sekadar dia, dia nak bagi lepas. Jadi dia minum kopi. Sempurna ke tak sempurna, ikut dia. Anda nak jadi penikmat ke peminum? Semua nak jadi penikmat. Baik. Golongan yang kegolongan pembanding yang jujur. Golongan pembanding yang jujur. Contoh. Apa nama pula? Fairuz dengan pengerusi kita. Fairuz dia ada kedai kopi kegemaran dia di Tanjung. Fairuz dah. Pengerusi kedai kopi di Tanjung ABC tadi, Fairuz kedai kopi di Parit. Di mana Parit? Parit Jawa. Di mana Parit Jawa? Kampung lah, daerah. Muar, tak apa, jauh ni. Jadi pembanding yang jujur, sama-sama peminat kopi, dia akan bertemu. Fairuz tanya, Imam, di mana Imam selalu dapatkan kopi yang best, terbaik dan sedap di sisi lidah Imam? Oh, ujung Tanjung warung JBC. Tak apa, saya nak try, saya nak banding. Kamu pula di mana? Saya di Parit Muat, Parit Jawa Muat. Bertukar, kawan ni pun pergi try, kawan ni pun pergi try hak pengerusi majlis. Kena jujur, berbanding. Jadi bila pengerusi pergi ke Parit Jawa Muat, dia try, sedap sungguh. Sedap sungguh berbanding dengan warung ABC dia. Dia mari jumpa Fairuz, betul Fairuz. Lidah kamu kata sedap di Parit Jawa Muar, saya terai pun memang sedap dah sebelum ni, yang kedai biasa saya. Tapi bila datang pun jujur saya cakap, ni lagi sedap. Tapi yang ni pun jujur. Bila pergi sana, dia kata Parit Muar, apa Parit Muar pula. Parit Jawa Muar sedap, pergi sana memang lagi sedap ni. Dia pun jujur, sebenarnya bukan kata tak sedap, sedap tapi sedap yang Parit Jawa lagi. Sama-sama jujur, tak ada masalah. Maksudnya kita boleh ambil apa? Ilmu di sana pun boleh ambil, ilmu di sini pun boleh ambil. Dan jujur,